Assalamualaikum, hari ini aku mau masak asem-asem bandeng. Untuk bumbunya sendiri itu ada bawang merah sama bawang putih, cabai, laos, daun bawang, tomat, dan kemiri. Oke, itu bumbu-bumbunya untuk asem-asem bandeng. Next step, kita blender dulu bumbunya, yaitu bawang merah, bawang putih, bawang merah, bawang putih, cabai sama kemiri kita blender dulu. Oke, itu dia sudah masuk, kita blender dulu. Oke. Setelah kita blender, itu dia penampakan bumbunya yang sudah di blender. Cabenya banyak sekali ya. Nah, next step kita rebus dulu bandengnya buat ngilangi bau amisnya. Aku rebus pakai garam. Nah, next step kita tumis dulu bumbunya, bumbu yang sudah di blender tadi kita tumis dulu sampai harum. Oke. Setelah harum kita masukkan laos yang sudah digeprek. Oke, setelah baunya harum dan laosnya juga sudah mengering, kita tambahkan air sebagai kuahnya. Untuk kuahnya sendiri opsional ya, terserah kalian semua. Kalau keluarga aku sih kebetulan suka kuah, jadi agak banyak. Oke, kita aduk-aduk dulu biar merata. Next step, kita masukkan ikannya satu persatu yang sudah direbus tadi. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Finish. Lalu kita tutup, kita tunggu sampai mendidih. Oke, kita tunggu dulu. Nah, setelah agak mendidih, kita masukkan penyedap rasa. Lalu kita masukkan garam. Kita aduk-aduk dulu ya. Ini kan warnanya masih pucat. Nah, aku tambahin kunir bubuk dari desaku. Kalau kalian nggak suka pakai kunir bubuk, bisa pakai kunir yang asli ya. Oke, kita tambahkan kunir dulu biar warnanya makin cantik. Oke, kita tambahkan air asam, karena ini asam-asam bandeng, biar lebih asam lagi kita tambahkan asam mateng ini kata orang ya. Oke, kita aduk-aduk dulu. Tuh, warnanya udah cantik. Oke, kita koreksi rasa dulu. Oke, sudah pas top markotop. Kita tutup dulu, kita tunggu sampai mendidih. Nah, tara, udah mendidih. Kita masukkan tomat dan daun bawang biar cantik. Oke, kita aduk-aduk dulu. Oke, sudah tercampur rata. Kita tutup lagi.
Kita tutup sambil kita tunggu mendidih lagi. Dan walah, udah mendidih. Kita matikan apinya dulu. Taras, sudah jadi. Selamat mencoba resepku ya. Baunya, harum kan? Bau nggak dari situ? Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.